جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم اللهم افتح علينا فتحا قريبا اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الأرض آمين يا رب العالمين معاشر المسلمين والمسلمات حاضرين حاضرات جماعة كليه دهاء مسجد جامع بني أمة رحمكم الله langsung saja bulan suci Ramadan ini disebut oleh para ulama syahrun mahfufun birrahmah wal maghfirah wa ifqin minan nar. Jadi kata ulama syahrun Ramadan syahrun bulan mahfuf yang dikelilingi birrahmah dengan rahmatnya Allah, bil maghfirah ampunnya Allah, wa ifqin minan nar dan dikepung dikelilingi oleh pembebasan dari siksa api neraka. Jadi begitu mulia Ramadan ini. Saya tidak berani mengatakan ini hadis karena memang tidak disepakati bahwa awalmu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru mitkum minan nar. Tapi ulama-ulama di Saudi itu menyebut ini syahrun mahfufun birrahmah, bulan yang dikelilingi oleh rahmahnya Allah, bulan yang dikelilingi oleh maghfirah ampunannya Allah, bulan yang dikelilingi oleh itkum minan nar, pembebasan hamba-hamba Allah dari siksa api neraka. Jadi begitu mulia bulan suci Ramadan. Maka jangan kita lewatkan dan sia-siakan dengan begitu saja Ramadan. Bahkan kalau kebiasaan di kampung-kampung ya, itu ada doa-doa jelang Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sampai orang berharap tuh, Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab. Yang bulan Rajab penuh berkah, kita mohon pada Allah keberkahannya. Wa Sya'ban, dan berkahilah kami di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita pada hari ini sudah di penghujung Ramadan, subhanallah. Baru rasanya kemarin kita mulai puasa ya.
sudah mau lebaran ya. Udah berapa hari kita puasa nih? Ini kayaknya manggut-manggut udah ngitungin aja nih, udah ngebayangin besok nih minggu depan itu udah bisa ngopi nih. Jangan ya, kalau perlu tambah lagi Ramadan ya. Karena harus ngebayangin besok kemarin tuh Jumat terakhir, Jumat depan kita udah ngopi nih. Ya ini Sabtu, minggu depan kita begini udah ngopi nih, pisang goreng ya. Ngopi pisang goreng, murai batu, kacer, cicak ijo, gacor, pisang goreng, batu ini kantong 20 juta dah. Alhamdulillah, ini kopi nggak ada, pisang goreng nggak ada, puasa nggak ada, bini gacor. Tahu gacor, Bu? Gacor tuh rajin bunyi gitu. Ada nggak istri yang rajinnya bunyi, Pak? Yang bunyinya rajin ada istri? Banyakan bininya ya, yang bunyi daripada laki, subhanallah. Kita berharap dong Allah panjangkan umur, bisa menuntaskan Ramadan dengan husnul khatimah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka dalam kesempatan ini saya mau berbicara doa yang hendaknya kita panjatkan. Allahumma rzuqna lailatul qadri fi hadhihi lailah wa fi kulli sana. Allahumma rzuqna, ya Allah, berikanlah kami anugerah rezeki lailatul qadri. Rezekinya rezeki malam qadar, fi hadhihi lailah, di ini malam, wa fi kulli sana, dan di setiap tahun berikan kami rezeki lailatul qadar. Allahumma rzuqna Lailatul Qadar fi hadhihi lailah wa fi kulli sana. Ya Allah, anugerahkanlah kami malam qadar. Jadi Lailatul Qadar itu bukan malam Lailatul Qadar. Jadi penduduk gimana dua kali, malam qadar. Jadi Lailatul Qadar, malam qadar. Jadi kalau kan Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar, dua kali penterjemahan. Malam lailah, malam qadar, jadi malam qadar, lailatul qadar. Lebih baik sebut lailatul qadar bukan malam lailatul qadar. Kalau malam lailatul qadar sebenarnya dua kali, malamnya malam, lailahnya malam, qadarnya penentuan. Jadi malam atau lailatul qadar, fi hadhihi lailah, di malam ini, wa fi kulli sanah, dan anugerahkanlah kami malam qadar di setiap tahun. Ya Allah, anugerahkanlah. Itu doa. Yang kedua kita baca doa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal 'adzab. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Maka saya ingin mengangkat satu doa saja di akhir-akhir Ramadan, malam-malam ganjil ini. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wa nar. Kita cermati ini doa. Allahumma ya Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, minta kepadamu ya Allah, ridhaka, keredaanmu, kerelaan, wal jannah, dan surga. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah, min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dan siksa api neraka. Kalau kita cermati doa ini, tertib urut kata itu punya makna. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta ridhamu dan surga. Jadi sebetulnya ridha itu lebih daripada surganya. Surga itu bagian daripada keridhaan Allah. Salah satu keridhaan Allah kepada kita kalau kita dimasukkan dalam surga. Jadi surga itu bagian kecil daripada keridhaan Allah. Ada yang sesuatu yang lebih hebat lagi daripada sekedar surga, keridhaan. Dan ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi ketimbang api neraka, kemurkaan Allah. Jadi murka Allah itu lebih dahsyat daripada siksa api neraka. Siksa api neraka sudah sangat dahsyat, ada yang lebih dahsyat lagi, kemurkaan Allah. Kalau keridhaan Allah itu lebih hebat daripada surga, makanya ridhaka wal jannah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah, keridhaanmu ya Allah dan surga. Itu kita minta. Dalam surah Al-Bayyinah, Ibu baca, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu 'anhum wa radu 'an dzalika liman khashiya rabbah. Itu ada timbal balik. Radiyallahu an, Allah meridhai mereka orang-orang beriman, waradhu an, dan orang-orang beriman pun ridha terhadap Allah.
Jadi ada timbal balik, Allah reda terhadap kita, kita pun mesti reda kepada Allah. Jangan cuma minta ridha Allah saja, kita pun harus ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya kita minta ridha Allah, tapi kita pun mesti ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal apa? Kalau dalam soal nikmat kita tidak bicarakan, pasti orang kasih nikmat senang ridha. Keredohan itu justru kita perlihatkan ketika ujian-ujian hidup itu Allah berikan kepada kita semuanya. Bahkan Allah timpakan ujian-ujian itu, tanamkan keredohan. Itu bahasa radhiyallahu anhum wa radhu'an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Dalam sebuah penuturan kitab, Nabi Musa alaihi salam yang mendapat julukan Kalimullah. Nabi Musa itu dapat julukan Kalimullah karena Quran mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Kalau Nabi Isa mendapatkan julukan Ruhullah. Ya, kalau Nabi Ibrahim mendapatkan Khalilullah atau Khalilur Rahman, wa takhadha Ibrahim khalila Khalilur Rahman. Kalau junjungan kita Nabi besar Muhammad, Habibullah, paling tinggi Habibullah. Ya Rasulullah mengatakan Habibullah, Nabi Isa Ruhullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah. Maka Nabi Musa yang mendapat julukan Kalimullah pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ungkapan kata beliau, ya Rabb wahai Tuhanku, dullani ala amalin idza amiltuhu radita anni bihi. Nabi Musa bilang, ya Rabbi wahai Tuhanku, dullani, tunjukkanlah aku ala amalin, atas satu amal perbuatan, idza amiltuhu, bila aku amalkan perbuatan itu, radita anni bihi, engkau redhoi aku dengan amalan itu. Jadi intinya Nabi Musa AS minta ditunjukkan kepada Allah satu amalan yang kalau amal itu dilakukan, Allah redha dengan amalan itu. Engkau redha aku dengan amalan itu. Jadi meminta keredhaan Allah lewat amalan minta ditunjukkan. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi Musa AS minta ditunjukkan satu amalan, janji kalau amal itu dilakukan oleh Nabi Musa, Allah meredainya, meredai Nabi Musa. Fa'auha Allah, ya Musa, hai Musa, innaka la tutiku dhalika. Allah kan, ya Musa, hai Musa, innaka, sesungguhnya engkau, la tutiku dhalika, tidak akan mampu melakukan satu perbuatan yang bisa mendatangkan keredoan aku. Subhanallah, seukuran Nabi Musa, kata Allah, innaka la tutiku, sesungguhnya engkau tidak akan mampu melakukan satu amal perbuatan yang bisa mendatangkan keredoan aku. Itu selevel Nabi Musa saja kata Allah, kau tidak akan bisa melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu bisa mendatangkan keredoan aku, apalagi kita, apalagi kita sebagai manusia yang pangkatnya bukan Nabi. Namun demikian Nabi Musa saking ingin tahunya terus bertanya kepada Allah, kalau begitu meraih keredoanmu lewat apa itu? Lewat amal perbuatan saja aku tidak bisa mendatangkan keredaanmu, lewat apa aku harus melakukan satu amal perbuatan, satu perbuatan yang bisa mendatangkan keredaan? Kita kan ibadah kita banyak kurang ya Bu ya. Ya Ibu, kalau sholat duhur hujan turun, pikiran kemana? Hah? Ibu kalau sholat duhur hujan turun, di deras sekali, pikiran kemana? Jebang hujan baru gelunduk aja, aduh pikiran jemuran gak ada yang ngangkat ini, kan gitu Bu ya. Tuh lari hati kita ke jemuran. Bapak kadang-kadang kita nyari kunci atau nyari HP enggak ketemu tuh di luar sholat, Pak. Ketemunya di zaman Allah subhanallah tuh kunci di kantong jaket nih. Ini orang lagi sholat nyari-nyari kunci kan gitu ya. Karena kadang gitu Pak, Allahu Akbar. Ini pikiran kemana? Di mana tuh kunci saya taruh ya? Gua taruh di mana tuh dompet tuh? Ketemu dalam sholat subhanallah. Ini orang sholat apa nyari-nyari dompet kan gitu. Apa ibadah yang begini yang bisa mendatangkan keridhaan Allah? Padahal Quran menyatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun, sungguh telah berbahagia, beruntung orang-orang beriman. Mana orang beriman yang beriman? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, orang-orang yang beriman yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Jadi orang beriman itu orang yang kalau salatnya khusyuk. Apa khusyuk itu?
khusyuk itu hudurul qalbi, hadirnya hati, wasukunul jawarih, dan tenangnya anggota badan. Jadi khusyuk itu hudurul qalbi, hadirnya hati. Orang Betawi bilang hatinya enggak ngayap kemana-mana. Ini kalau hujan turun, pikiran jemuran, ya narok kunci lupa, saat Allahu Akbar tuh dasar di mana tuh kunci, akhirnya ketemu juga alhamdulillah. Umumnya barang yang kita cari di luar sholat nggak ketemu, ketemunya di mana? Kalau yang sholat ya Allahu Akbar tuh dompet di kantong jangan lupa tuh subhanallah. Qudurul qalbi wa sukunul jawari, hadirnya hati dan tenangnya anggota badan. Makanya Rasulullah pernah menegur bapak ibu sekalian, seorang ya tersebut sahabat saya, ketika dalam sholat main-mainkan jenggot lagi sholat, kan suka banget kan, ininya sunnah, tapi gara-gara ini anda surak, rusak sholat anda. Allahu Akbar, ditegur sama Nabi, lau khosya'a qalbuhu la khosya'at jawarihu, kalau hatinya khusyuk niscaya khusyuk juga anggota badan. Jadi gak boleh tuh Pak dan dimakan mukena atau sorban atau menin jongga atau segala macam, gak boleh. Lau khosya'a qalbuhu, kata Nabi, jikalau khusyuk hatinya, la khosya'at niscaya khusyuk juga anggota badannya. Orang kata Allahu Akbar, kalau khusyuk hatinya, khusyuk anggota badan. Lau khosya'a qalbuhu, la khosya'at jawarihu, kata Nabi. Kalau khusyuk hati seseorang, niscaya khusyuk juga anggota badannya. Jadi gak, jangan main-main nih, anda berarti tidak khusyuk. Ya kalau ke sholat gini, berarti tidak khusyuk, konsentrasinya buyar ke jenggotnya. Makanya Bu, saya ingatkan Imam Ghazali ngajarkan kita doa iftitah ya, wajah tu wajhiya, wajah tu wajhiya, aku hadapkan bukan wajhi wajah ini, wajah tu qalbi. Jadi kalau sudah Allahu Akbar, wajah tu wajhiya, aku hadapkan bukan wajahku, kata Imam Ghazali, wajah tu qalbi, aku arahkan wajahku. Nih, bisa jadi ininya ngadep kiblat, tapi ininya kemana-mana nih. Ya bisa jadi wajahnya menghadap kiblat, tapi hatinya kemana? Makanya wajah tu wajah, bukan wajahnya, tapi wajah tu qalbi, aku hadapkan hatiku. Allahu Akbar. Makanya ini ke bawah. Kita hadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dia. Maka keredoan Allah itu sulit kita raih kalau lewat ibadah kita. Begitu kan Nabi Musa dikatakan innaka la tutiku dzalika ya Musa, sungguh engkau tidak akan mampu hai Musa meraih keredoanku lewat amal ibadahmu. Tapi masih Nabi Musa masih terus bertanya, kalau begitu lewat mana aku bisa meraih keredoanmu ya Allah? Kita minta Allahumma inni as'aluka ridhaka, itu kita minta ridho Allah kan, padahal ridho Allah itu sulit kita dapatkan Pak kalau lewat ibadah, karena ibadah kita banyak kurangnya. Seperti puasa kayak gini, takjilnya sunnah Pak, menyegerakan berbuka itu sunnah. Yang tidak sunnah itu berburu takjil. Kalau takjilnya itu sunnah, menyegerakan, jangan sholat maghrib dulu, bismillahirrahmanirrahim, minum yang manis-manis mengembalikan energi, makan yang manis-manis, korma ya, ganjil 1, 3, 5, jangan 79 ganjil juga, cuma satu kaleng black gitu, nanti tarawihnya angop-angop juga kenyangan makan. 79 ganjil enggak? Ganjil ya, cuma kebanyakan 1, 3, 5, paling maksimal 7 lah makan, 7 butir. Kalau takjilnya itu sunnah, tapi berburu takjil ini tidak sunnah. Bayangkan jam 5:30 sudah nenteng-nenteng makanan, sudah membayangkan, wah buka enak benar pakai makanan yang bau ya. Beberapa hari terakhir ini kan agak panas Pak ya, tukang kelapa laku alhamdulillah rezekinya. Itu ketika 5:30 beli es kelapa, sudah dikasih es sirup, sudah dibasuh es, 5:30 tenteng-tenteng ngebayangin, ini jadi rusak, belum buka puasa sudah ngebayangin mah makan. Sekarang takjilnya sunnah, tapi berburu takjil itu tidak sunnah, malah merusak puasa kita, karena belum berbuka sudah membayangkan makanan. Ini juga ceramah kok ngomongin makanan Pak ya. Kalau begitu ya Allah, aku meraih redomu lewat mana ya Allah? Mari dengarkan Bu, ya dengarkan jawaban Allah, wahyu Allah, fa'auhallahu ila Musa, maka Allah wahyukan kepada Musa, ya Musa, hai Musa, inna ridhaya, sesungguhnya keredoanku, kata Allah, yang sulit engkau dapatkan lewat amal ibadahmu, inna ridhaya, sesungguhnya keredoanku, fi ridhaka, ada di dalam keredoanmu, biqodoi, dalam menerima takdirku.
Sesungguhnya inna ridhaya fi ridhaka biqada'i. Sesungguhnya keredoanku hai Musa ada di dalam kerelaanmu di dalam menerima takdirku. Subhanallah. Ternyata keredoan Allah kita bisa peroleh ketika kondisi batin kita redha dalam menerima takdir. Maka kata ulama, idza wajadta nafsaka radiyatan anhu, kalau kau dapati dirimu redha terhadap Allah, fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya dia Allah, radin anka, sedang redha terhadap dirimu. Jadi kalau batin kita tuh rela redha menerima takdir Allah, umumnya takdir yang pahit, kalau yang manis jangan ditanya. Ditakdirkan sama Allah dapat duit 349 triliun, mau kebagian uang itu mau. Jangan ada dusta di antara kita. Anda kata orang masuk tuh yang 349 triliun diaur semuanya nih. Diaur kira-kira bubar enggak majelisnya? Ustadznya duluan tuh. Ustadznya lompat duluan tuh ya. Takdir Allah dalam takdir yang tidak baik. Kalau yang baik sih barangkali enggak perlu ditanya redha, pasti senang. Ini keredoan dalam rangka menerima takdir, takdir yang buruk yang tidak baik. Maka ketika takdir yang tidak baik Allah takdirkan kepada kita, batin kita terasa nyaman-nyaman saja. Nyaman-nyaman itu berarti Allah sedang redha. Idza wajadta nafsaka radiyatan anhu fa'lam annahu radin anka. Saya ketika membaca literatur ini, subhanallah, ya Allah. Keadaan redha dalam menerima takdir, umumnya kan orang dalam takdir-takdir buruk Bu ya. Ya, takdir yang tidak baik, apa kematian, apa kehilangan harta, apa kehilangan orang kita cintai, subhanallah, batin kita rasanya gimana? Tapi ketika batin kita redha menerima takdir Allah, saat itulah kita tahu bahwa Allah sedang redha pada kita. Yang sulit kita raih keredoannya lewat amal ibadah karena banyak kurangnya, tapi kita bisa raih keredoan Allah ketika batin kita ridha dalam menerima takdirnya. Inilah kedudukan pencapaian yang paling tinggi, adalah mengharap mendapatkan takdir atau mengharapkan ridha Allah Subhanahu. Bukan hanya sekedar surga. Surga itu bagian daripada keredoan Allah. Bisa jadi kata ulama, manusia tidak dimasukkan dalam surga, tapi ditempatkan dalam hadrah keredoannya. Itu lebih berharga daripada sekedar masuk surga, karena surga itu bagian kecil daripada keren. Makanya doa urutnya, Allahumma inni as'aluka ridhoka dulu wal jannah baru surga. Subhanallah. Dalam Yasin ada ayat Bu, saya baca nih, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan mir rabbir rahim. Saya ulangi lagi, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Itu gambaran begitu nikmatnya penghuni surga dalam rangka menerima nikmat-nikmat Allah karena kesolehannya. Inna ashabal jannatil yawma, sesungguhnya penghuni-penghuni surga pada hari ini, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, di dalam kesibukan yang menyenangkan. Di dalam kesibuk itu ahli surga, tapi kesibukan dalam hal yang menyenangkan, bukan kesibukan yang merepotkan, kesibukan yang menyenangkan. Berbeda orang-orang yang kaya yang tidak mampu mempertanggungjawabkan hartanya di dunia karena mencarinya tidak halal, sibuk juga, tapi sibuk yang menakutkan. Sibuk yang menakutkan karena akan ada pertanyaan-pertanyaan dari Allah tentang pertanggungjawaban harta. Lah sebaliknya penghuni surga fi syughulin fakihun, di dalam kesibukan yang menyenangkan. Bagaimana tafsiran fi syughulin fakihun? Dalam tafsir surah Yasin, Syekh Hamami Zada ada menjelaskan fi syughulin fakihun, di dalam kesibukan yang menyenangkan.
fiktidhadil abkar. Mohon maaf saya terjemahkan, kesibukan yang dalam, fiktidhadil abkar, di dalam membelah keperawanan-keperawanan bidadari-bidadari, sedang tidur dengan bidadari surga, fi subri tahtal asjar, di bawah pohon-pohon surga, fi jiwaril anhar, di tepi-tepi sungai surga, baina yadayil jabbar, di hadapan Allah yang maha gagah. Jadi kesibukan yang menyenangkan sedang senggama dengan bidadari-bidadari surga, tahtal asjar, di bawah pohon-pohon surga, ya, fi jiwaril anhar, di tepi-tepi sungai surga, baina yadayil jabbar, di hadapan Allah yang maha gagah. Subhanallah, kesibukan yang menyenangkan gitu, yang di dalam bersenggama dengan penghuni surga, bidadarinya di bawah pohon surga, di tepi sungai surga, di hadapan Allah yang maha gagah. Subhanallah, itu segala kenikmatan. Makanya sebetulnya kenikmatan surga itu memang nikmat, tapi yang paling nikmat itu kalau Pak Hormat ucapan salamun qawlan min rabbir rahim. Ucapan yang paling indah kenikmatan surga itu bukan hanya karena isinya penuh kenikmatan, tapi sambutan pemilik surga, salamun. Ini paling nikmat itu ucapan salamun qawlan min rabbir rahim. Allah salamun qawlan, ya ahlal salamu alaikum ya ahlal jannah, salam sejahtera wahai sekalian ahli surga. Ini dia nih, alhamdulillah, ini dia. Amin dong Pak, Bu, amin Bu. Tapi mohon maaf, di surga enggak ada yang tua kayak gini ya. Ya, kalau di surga isinya tua-tua, bidadarinya kabur semuanya. Ah, keluar dari surga yang masuk aki-aki nih. Ah, cok ngerokin mulu nih, masuk angin mulu nih. Dikit-dikit kakinya meluang, palanya pusing, badannya masuk angin, bidadari capek, kabur. Sama juga di surga enggak ada nenek-nenek, Bu ya. Ya, kalau surga isinya nenek-nenek nih, nah, aromanya aroma fresh air, remason, caplang, segala macam, bawa-bawa buat ngerokin, kabur semuanya. Nah, kalau isinya nenek-nenek, gua keluar aja lah, banyak ditaruh juga banyak nenek-nenek kan gitu. Subhanallah. Penghuni surga pun digambarkan dalam tafsir itu umuruhu umuru Isa alaihi salam. Penghuni surga itu usianya usia Nabi Isa alaihi salam, salasun wa salasuna sanah, 33 tahun. Ada yang 33 tahun sini? Umumnya di atas 4 ya. Jadi mohon maaf, penghuni surga enggak ada yang putih. Ini nih Bu, umurnya 33 tahun, salasun wa salasuna sanah. Tuluhu tulu Adam, tingginya setinggi Nabi Adam, sab'ina dhira'an, 70 hasta. Hasta itu segini Bu. Jadi kalau 70 gini kira-kira ya 35 meter, menara kita berapa tingginya? Subhanallah. Penghuni surga tingginya tuluhu katuli Adam, tingginya seperti tingginya Nabi Adam, sab'ina dhira'an, 70 hasta. Ini zira segini, ini 1 meter, ini setengahnya, berarti kalau 70 ini berarti 30 meter. Makanya gak ada yang begini, gak ada yang pendek-pendek. Penghuni surga itu saking mulia, sampai tingginya pun 35 meter. Ya, sautuhu sautu Daud, merdu suaranya semerdu suara Nabi Daud. Jadi gak ada yang suaranya sember. Ya, keindahan surga itu diisi oleh suara-suara penghuni surga yang indahnya seindah suaranya Nabi Daud alaihi salam. Dalam riwayat tafsir, Nabi Daud itu kalau sedang baca Taurat itu burung-burung berkeliling di atas kepala beliau tuh, berputar-putar. Air yang sedang mengalir berhenti karena keindahan suara Nabi Daud alaihi salam. Hewan-hewan buas kalau Nabi Daud sedang baca Taurat itu, singa, harimau, serigala kumpul semuanya. Kira-kira kalau kita lagi baca Quran didatengin singa kabur enggak? Shadaqallahul azim, kabur. Kalau Nabi Daud beda, kalau sedang baca Taurat, baca Zabur itu hewan-hewan buas datang semuanya. Harimau, singa, serigala, ular semua keliling Pak, mau mendengarkan suara beliau. Burung-burung berkeliling. Jadi Nabi Daud enggak piara murai batu, kacer, cicak hijau, enggak, karena burung-burung datang semuanya tuh. Berkeliling di atas kepala beliau, air yang sedang mengalir berhenti karena merdunya suara Nabi Daud. Jamaluhu jamalu Yusuf alaih, gantengnya penghuni surga itu setampan seganteng Nabi. Makanya nggak ada yang begini ya, ini kan nggak ada yang ganteng-ganteng nih kecuali saya aja nih. Ya, jamaluhu jamalu Yusuf, kegantengannya seganteng Nabi Yusuf alaihi salam. Khuluquhu khuluqu Muhammadin, akhlaknya akhlaknya Nabi Muhammad. Subhanallah, penghuni surga saking mulianya surga
dihuni oleh orang yang tingginya 35 meter, ganteng seganteng Nabi Yusuf, umurnya semuda umur Nabi Isa 33 tahun ketika diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala, merdu suaranya seperti Nabi Daud, akhlaknya akhlak Rasulullah. Itu sudah dengan segala kenikmatan. Allah tanya dalam tafsir, ya ahlal jannah, assalamualaikum ya ahlal jannah, salam sejahtera atas kalian, wa itu salamun qawlam min rabbir rahim, itu salamun alaikum ya ahlal jannah, kata Allah. Hal raditum bima aqtaitu lakum, hal raditum, apakah kalian sudah reda dengan apa yang aku sudah berikan kepada kalian? Tajri min tahtiha al-anhar fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun, ya istri-istri yang suci, bidadari bidadari mengalir air. Ada empat sungai Bu ya dalam surga itu, tajri min tahtiha, ya min ma'in ghairi asin, ya dari air sungai yang sangat segar, tidak asin, segar. Yang kedua, min labanin lam yataghayyar ta'muhu, air sungai dari susu yang tidak pernah berubah rasanya. Jadi surga nanti ada air yang menyegarkan, satu, dua, air dari sungai susu yang tidak pernah berubah rasanya. Yang tidak pernah berubah rasanya. Kalau susu di dunia kita celupkan tangan kita basi kan, ya. Kalau di surga dipakai mandi juga enggak apa-apa, tetap lam yataghayyar. Yang ketiga, min khamrin ladatil lisyaribin. Yang ketiga, sungai dari sungai khamr. Khamr itu sebetulnya dalam kitab itu minuman ahli surga, tapi yang tidak memampukan, makanya khamrin ladatin, ada sifat khamr yang ledat bagi peminumnya. Maka kata Nabi, man syaribal khamra fid dunya lam yasrabu fil akhirah, orang yang di dunia pernah minum khamr, maka dia tidak akan minum khamr di akhirat nanti. Itu satu kenikmatan yang Allah hilangkan, karena di dunia dulu minum khamr yang diharamkan, nanti di akhirat Allah tidak perkenankan untuk minum khamr. Khamr yang ledat lisyaribin, tapi khamr yang punya sifat ledat bagi orang-orang yang meminumnya, ya. Itu subhanallah. Jadi khamr itu minuman ahli surga. Yang keempat, min asabin musaffa, dari sungai madu yang dicernihkan lagi, madunya sudah dicernihkan lagi untuk minuman ahli surga. Itu segala kenikmatan, segala. Apa kenikmatan lain dalam yang disebutin? Orang kalau makan surga di surga tebu, ya, suapan pertama nikmat. Suapan pertama nikmat. Suapan kedua itu lebih nikmat dari suapan pertama. Suapan ketiga lebih nikmat dari suapan kedua. Suapan keempat itu lebih nikmat dari suapan ketiga. Suapan kelima lebih nikmat dari suapan keempat. Suapan keenam lebih nikmat dari begitu. Jadi semakin kesana semakin nikmat. Maka itu jannatun na'im, surga yang penuh dengan kenikmatan, karena suapan pertama nikmat, suapan kedua lebih nikmat daripada yang pertama, ketiga lebih nikmat dari kedua, keempat lebih nikmat dari ketiga, lima lebih nikmat dari keempat, terus sampai ke sana. Maka semakin sana semakin nikmat, subhanallah. Saya mau tanya, ibu kalau di dunia makan lezat nih, disuruh nambah dengan makanan yang lezatnya dua kali lipat dari ibu makan nggak kira-kira? Ini lezat nih, kalau orang bertanya pun begak gitu ya. Ini makanan lezat sekali. Ibu silakan, ini lebih lezat dari yang pertama. Kita sudah kehilangan selera kan? Sudah kehilangan selera. Karena yang pertama sudah lezat, puas kita. Yang kedua barangkali udah gak enak lagi kita makan. Bahkan bisa jadi muntah karena lezatnya lebih lezat dari yang gak bakal ibu makan. Tapi bungkus sih pasti ya. Iya, makanya ibu-ibu kalau ngaji bawa tas Pak. Iya, bawa tas tuh. Kalau pergi ngaji memang isinya yasinan, buku, pulpen, tapi kalau pulang ngaji muatannya nambah Pak, sebab kalau ada lontong di pengajian pasti masuk tas, ada dodol masuk, sampai pisang semangka yang basah masuk tas pun juga itu. Kalau di dunia begitu tuh ya, la yusminu wa la yugni minju, itu akhirat surga. Subhanallah, sudah dikasih nikmat semuanya. Allah tanya, hal raditum bima ataitu lakum, apakah kalian sudah senang dengan apa yang aku sudah berikan kepada kalian dengan segala kenikmatan tuh ya. Inna ashabal jannati al-yawma fi sugurin fa'atihum wa azwajum fi dhilalin 'alal araiki muttaki'un lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un salamun qawlan min rabbir rahim. Terus ada anhar tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha azwajum mutahharatun wa hum fiha khalidun la yusminu wa la yughni min ju, segala macam. Allah masih tanya,
Hal raditum bima a'taitu lakum, apakah kalian sudah senang dengan apa yang aku sudah berikan kepada kalian? Loh, penghuni surga ditanya gitu sama Allah. Apakah kalian sudah senang dengan apa yang aku sudah berikan? Qalu, mereka bilang, malana la nardha, ada apa dengan kami, kami tidak redha ya Allah? Sudah kami nikmati semuanya ya Allah. Malana la nardha, ada apa kami tidak redha? Kata Allah, qala ala sa'utikum bi azyada min dzalik. Ketahuilah, aku akan berikan kepada kalian yang lebih dari itu semuanya. Ternyata ada sesuatu yang lebih daripada sekedar kenikmatan surga. Ala sa'utikum bi azyada min dzalik, ketahuilah aku akan berikan kepada kalian yang lebih dari itu semuanya. Qalu wa ma hiya ya rabbana dia ala qad raditu ankum wa la adzabu abadan, ketahuilah aku sudah redha terhadap kalian dan aku tidak akan marah selama-lamanya. Subhanallah, ternyata ada yang lebih nikmat daripada sekedar kenikmatan surga, keredhaan Allah. Sa'utikum, kata Allah, aku akan berikan kepada kalian bi azyada min dzalik, yang lebih daripada itu semuanya. Ala qad raditu ankum, sudah aku redha terhadap kalian, wala adzabu abadan, dan aku tidak akan marah selama-lamanya. Subhanallah. Oh, itu yang lebih makan doa kita. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ini kita harap keridhaan Allah dengan segala kekurangan kita, biar Allah ridha. Biar nanti, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ibu mestinya bertanya, penjaga surga siapa namanya, Bu? Ridwan. Hah? Panglimanya malaikat Ridwan. Kenapa kok dijaga oleh malaikat yang Ridwan? Karena surga itu untuk penghuni yang radiyatan mardiyah. Ibu kalau belajar bahasa Arab, itu kata-kata Ridwan, radiyah, mardiyah asalnya dari fi'il madi. Orang bilang adverb, kata kerja dasar radiyah yang terus lahirlah radiyah, mardiyah, Ridwan. Maka karena sorga itu tempat orang yang radiyah, mardiyah, maka penjaga sorganya pun disebut malaikat Ridwan. Jadi penjaga sorga namanya siapa? A'a Ridwan. A'a Ridwan. Nanti Jawa Barat, Parahyangan, Banten masuk sorga duluan karena penjaganya A'a Ridwan. Kata malaikat A'a Ridwan, ya wilujeng sumping. Lihat surah Az-Zumar ayat yang terakhir. Bagaimana sambutan penjaga sorga? Kalau tadi surah Yasin itu sambutan pemilik sorga, salamun qaulam mir rabbir rahim. Kalau sambutan penjaga sorga itu pada surah Az-Zumar ayat wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Loh, mulianya penghuni sorga itu sambutan pemilik sorga Allah, salamun qaulam mir rabbir rahim, sambutan penjaga sorga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Jadi tadi penjaga sorga namanya siapa? A'a Ridwan. Kata A'a Ridwan, mangga wilujeng sumpi. Jadi penjaga sorga namanya Mas Ridwan. Monggo sugeng rawuh, melepet, melepet, melepet tuh penjaga sorga kalau orang Jawa. Kalau Betawi, Bang Ridwan selamat dah. Selamat datang, kata Bang Ridwan, selamat datang, mohon doa restu kondangan. Habis itu jadi sungguh indahnya calon penghuni surga itu, ya, digiring penghuni surga menuju surga sampai nanti sudah dekat surga dibuka pintunya. Itu ada kata-kata wa futihat, orang-orang kafir pun digiring, wasiqal ladina kafaru ila jahannam zumar hatta idza ja'uha futihat, enggak pakai wow. Kalau wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat
abwa pakai wawu. Itu dalam tafsir subhanallah dimaknai maulama kenapa kok penghuni surga pakai wawu futihat dan dibuka pintu surga, artinya apa? Bahwa surga itu pintunya tidak pernah ditutup 24 hours, 24 jam selalu dibuka. Saking Allah menghendaki agar ada orang masuk surga, maka pintunya enggak pernah ditutup 24 jam. Jam 3 malam mau masuk surga lewat tahajud, pagi mau masuk surga lewat duha, subuh, duha, nanti asar, zuhur, subhanallah. Saking Allah menghendaki agar orang masuk surga, maka wa futihat, tidak pernah ditutup pintunya oleh Allah. Saya ingat dulu qarinah kita Ustazah Nur Asiah Jamil suka menyandungkan lagu tuh. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya untuk orang suci. Carilah pintu surga dengan amal. Itu syair lagu berangkat dari surah Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar. Beliau tulis lagu itu berangkat dari surah Az-Zumar. Maka penghuni surga sangat mulia, sambutan penjaga surga salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, sambutan pemilik surga salamun qaulan mir rabbir. Rahim, rupanya bapak-bapak ibu sekalian, makanya kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhoka dulu wal jannah, karena ternyata ada yang lebih sekedar dari sekedar nikmat surga, yaitu ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir-akhir Ramadan Allah, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubi, terus minta ya Allah aku minta ridhomu ya Allah dan aku minta surga. Itu saking Allah menghendaki orang masuk surga, pintunya tidak pernah ditutup. Bahkan ibu kalau orang berdoa kata Nabi, wa adkhilnal jannah wa adkhilnil jannah, ya Allah masukkanlah surga. Surga qalatil jannah, surga beragam. Allahumma adkhilul jannah. Saking gembiranya surga kalau ada orang minta surga dalam doanya, wa adkhilnal jannata, ya Allah masukkanlah kami dalam surga. Qalatil jannah, Allahumma adkhilul jannah. Saking bergembira surga kalau orang minta masuk surga, ya Allah masukkan dia ke dalam surga. Tuh kalau ibu bilang ya Allah masukkan wa adkhilnil jannah, masukkanlah aku ke dalam surga, surga ngomong tuh qalatil jannah Allahumma adkhilul jannah, ya Allah masukkan orang itu ke dalam surga karena sudah minta masuk surga. Kalau waqina adzaban nar atau waqini adzaban, ya Allah selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Qalatin nar, berkata neraka, Allahumma anqidhhu minni, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Saking senangnya surga kalau ada orang minta masuk surga, dia berdoa. Qalatil jannatu, kata Nabi, berkatalah surga, Allahumma adkhilul jannah, ya Allah masukkan orang itu ke dalam surga. Surga yang berbicara. Kalau orang waqini ada benar, ya Allah selamatkanlah aku dari siksa api neraka. Qalatil nar, api neraka juga ngomong, Allahumma a'idhu minni, ya Allah selamatkanlah orang itu dari diriku. Subhanallah. Maka kita betul-betul Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wa nar. Saya tutup dengan sebuah dialog. Pernah terjadi dialog antara sufiyah, seorang sufi wanita besar, Rabi'ah al-Adawiyah. Ibu pernah dengar nama Rabi'ah? Klik ke ya Rabi'ah al-Adawiyah, siapa beliau itu? Seorang sufiyah, seorang sufi perempuan besar, tercatat dalam buku-buku tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah. Sampai beliau dalam sejarah itu pernah menolak pinangan seorang sufi ulama besar Imam Hasan al-Bishri. Padahal yang ingin meminangnya seorang ulama besar, sufi besar Imam Hasan al-Bishri yang banyak nasihat-nasihatnya. Kenapa beliau menolak pinangan Imam Hasan al-Bishri? Dan orang-orang pada masa ingin menjodohkan agar dua orang saleh dan saleh ini berjumpa dalam sebuah rumah tangga. Ditolak oleh Rabi'ah al-Adawiyah pinangan Imam Hasan al-Bishri dengan alasan dia tidak mau berbagi cinta antara makhluk dengan khalik. Kalau saya harus bersuamikan Imam Hasan al-Bishri, saya akan membagi cinta saya dengan beliau, suami saya dan Allah. Maka konsep tasawufnya Rabi'ah al-Adawiyah, mahabbah, kecintaan kepada Allah agar tidak berbagi cinta
dengan makhluknya. Jadi kalau kita masih berpasangan, makanya seorang janda itu Rasulullah senang kalau dia tidak menikah lagi, karena kalau dia menikah lagi nanti dia berbagi cinta dengan suami baru dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka lebih senang dia tidak bersuami lagi, tetap berbagi cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialog Rabi'ah Alawiyah dengan Sufyan Tsauri. Imam Sufyan Tsauri seorang faqih juga dan banyak nasihatnya dikutip dalam kitab-kitab tasawuf. Imam Sufyan Tsauri doanya sama sama kita, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Apa bulan Ramadan kita berbanyak, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika. Sambil menangis beliau meneteskan air mata, ya Allah, aku minta ridhamu ya Allah, dan aku minta surga-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari murka-Mu dan siksa api. Menangis sudah menangis terseduh-seduh, dicermati oleh Rabi'ah. Selesai berdoa didatangi lah Rabi'ah Dawiyah, mendatangi Imam Sufyan Tsauri. Ini yang pernah menjadi kritik dalam orang-orang yang menolak tasawuf. Itulah sesatnya tasawuf. Jadi cerita ini disesatkan oleh orang-orang yang menolak tasawuf. Itulah kesesatan. Bagaimana mungkin seorang wanita mendatangi laki-laki yang bukan mahramnya, haram dalam hukum syariat? Ulama menjawab, ini dua orang besar ini Rabi'ah Adawiyah dan tidak lagi berpikiran syahwat lagi, sudah tidak ada tersisa dalam otak dan hati syahwat itu, tidak ada, karena sudah menghabiskan waktunya mahabbah cinta kepada Allah dalam bentuk ibadah, jadi tidak kepikiran syahwat. Di perjumpaan dua orang ini tidaklah ada terlintas, jangankan dalam otak, dalam hati pun tidak pernah terlintas soal syahwat terhadap wanita dan syahwat terhadap laki-laki. Nah, itu selesai, kata ulama, enggak ada pikiran syahwat. Apa kata Rabi'ah Adawiyah? Engkau ini orang yang tidak adil. Engkau ini orang yang tidak adil dalam doamu. Ketika dikritik dikatakan orang tidak adil, saya tidak adil dalam harapan. Engkau tidak, anta ghairu adil, engkau orang yang tidak adil, kata Rabi'ah Adawiyah pada Sufyan Tsauri. Tidak adil, tidak adilnya engkau hanya minta ridha Allah, tapi sudahkah engkau ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala? Tidak adilnya engkau hanya minta ridha Allah, tapi sudah siapkah engkau keridhaan dengan takdir Allah? Itu yang surah Al-Bayyinah, radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah meridhai kita dan kita pun harus ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau engkau hanya minta ridha Allah, sudahkah engkau ridha terhadap takdir Allah? Di situ tidak adil. Jadi harus adil. Kalau kita minta ridha Allah, kita pun harus siap dengan segala takdir Allah. Saya sering ceramah begini, ya Allah, Allah uji Bu. Saya pernah pelihara kebo untuk kurban itu. Saya pelihara kebo, kata yang memelihara, Ustaz, itu sampai enggak bisa nengok itu kebo, karena saking besarnya. Karena tiap minggu saya kasih madu. Madu bukan hanya rumput, kasih madu juga makanan-makanan yang bergizi untuk saya kurbankan nanti di Idul Adha kurban. Terus sampai kerbau itu enggak bisa nengok karena saking besar lehernya. Itu kok tawarannya 40 juta, Bu. Ya, kerbau itu tawaran 40 juta udah luar biasa. 40 juta meskipun kalah dengan kerbau-kerbau Minahasa itu ya. Yang besar-besar bisa 100 juta. Tapi saya sangat berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya bisa berkorban tahun ini dengan kerbau ini. Kira-kira satu minggu mau Idul Kurban, ditelepon Ustaz, kerbonya hilang. Dan dua anak kerbonya juga hilang. Jadi tiga malam itu saya kehilangan. Kerbo induknya dan dua anaknya masih hilang semuanya. Saya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru kemarin saya ceramah langsung diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tidak ada ujian setelah ceramah ini. Saya pernah ke ceramah ini, ya, mobil saya ditabrak motor. Ya Allah, saya berus ceramah dari ibu-ibu tadi di luar, mobil saya ditabrak, Allah, ini takdir Allah, saya rindu sudah, usah bilang, saya bilang, inna lillahi wa inna ilaihi. Ibu kalau kena musibah, itu cepat bilang istirja ya, inna lillahi. Itu kalimat yang sangat ampuh untuk cepat mengkondisikan batin kita rindu dengan takdirnya. Inna lillahi wa inna, itu menentukan kondisi batin tuh. Kalau kita sudah inna lillahi, sebenarnya kita ini milik Allah, nggak ada apa-apanya, Pak. Harta, suami, kedudukan, ilmunya siapa? Ilmunya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kedudukannya, kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman
hartanya wa atu mimma lillahi alladhi atakum. Harta kita milik siapa? Jadi jangankan harta, jiwa kita saja innalil. Maka kalimat istirja itu sangat menentukan batin, kondisi batin kita untuk ridha dengan takdir. Maka Rabbiyallahu anhu, engkau ini orang yang tidak adil. Engkau hanya minta ridha Allah, tapi sudahkah engkau ridha dengan takdir Allah? Ini lebih penting. Jadi kalau kita ini hanya minta ridha Allah saja, kita tidak adil. Tidak adilnya kita hanya minta ridha Allah, tapi sudahkah kita ridha dengan takdir Allah? Ibu barangkali pernah mendapatkan ujian dari Allah, apa anaknya meninggal, apa orang dicintai meninggal, apa hartanya hilang gitu ya. Itu cukup inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, selesai. Itu sangat menentukan batin ridha atau tidak. Engkau ini tidak adil, engkau hanya minta ridha Allah, tapi sudahkah engkau ridha dengan takdir itu? Radhiyallahu anhum wa radhu an dzalika liman khasyya rabba. Sudah. Kalau memang saya dikatakan tidak adil, bagaimana saya harus ridha terhadap Allah? Kaifa ridhal 'abdi bi rabbihi? Bagaimana ridhonya seorang hamba kepada Allah? Kaifa, kalau saya dikatakan harus ridha kepada Allah, bagaimana kaifa ridhal 'abdi bi rabbihi? Bagaimana ridhonya seorang hamba kepada Allah? Di sini ada catatan khusus, ternyata Pak, mohon maaf, tidak melulu kita orang laki-laki itu merasa lebih unggul daripada orang perempuan. Ternyata dalam sejarah para sahabat itu diperintahkan sama Nabi untuk belajar agama kepada Aisyah. Khudhu nisfa dinikum min hadhil humairah. Ambillah setengah agama kalian, artinya belajarlah agama setengahnya dari si Humairah ini, istriku yang merah muda. Itu sahabat disuruh belajar agama kepada Aisyah. Itu tercatat dalam sejarah, kita tidak melulu merasa unggul. Itu ayat ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, itu bukan ayat untuk mengumpulkan laki-laki selalu memimpin. Itu namanya bukan darajatul tasrif, bukan derajat kemuliaan, bahwa kita bukan darajatul qiwamah, derajat tanggung jawab laki-laki kepada perempuan lebih besar. Maka ar-rijal qawwamuna 'ala nisa itu bukan darajatul tasrifin, bukan derajat kita yang lebih mulia. Itu darajatul qiwamah, derajat tanggung jawab kita itu lebih besar daripada perempuan. Maka kewajiban nafkah pada orang laki-laki, karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi bukan melulu sebagai dalil untuk milih seorang pemimpin mesti laki-laki, bukan darajatul tasrif, tapi darajatul qiwamah, derajat tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada perempuan. Ar-rijalu qawwamuna, itu qawwamuna darajatul qiwamah, bukan derajat tasrif, bukan derajat tasrif, bukan derajat kemuliaan. Nah, ini terbukti lagi dalam sejarah, ternyata Imam Sufyan As-Tsauri, seorang ulama besar, harus diajarkan oleh seorang wanita Mi'rabiyya Sufyan besar. Kaifa ridha abdi, bagaimana ridha aku sebagai hamba kepada Allah? Wahai Mi'rabiyya, dijawab. Fa ajabat, maka menjawablah Rubiyadan, wahai Sufyan As-Tsauri, ridha sebagai hamba kepada Allah, ridha abdi bi rabbihi, ridhonya seorang hamba kepada tuannya. Dengarkan dulu ya, mudah-mudahan kondisi batin kita sampai pada maqam itu. Ridha abdi bi rabbihi sururul qalbi bi murril qada'i. Ridhonya seorang hamba kepada tuannya sururul qalbi, senangnya hati, bi murril qada'i, dengan pahitnya takdir. Allahu akbar ya Allah. Senangnya hati bi murril qada'i, sururul qalbi bi murril qada'i, kata beliau. Ridhonya hamba kepada Tuhannya, hatinya senang dengan pahitnya takdir. Kalau yang pahit saja sudah disikapi dengan manis, dengan senang, berarti tidak ada lagi kepahitan di dalam dunia ini. Kalau yang pahit saja sih disikapi dengan senang hati, sururul qalbi bi murril qada'i, senangnya hati, bukan hanya sekedar di mulut, di hati nih. Suruh, saya senang, tapi di sini tidak senang, percuma. Ya, andai kata tidak ngomong, tapi di sini senang, itu lebih bermakna. Biasa kan, bapak senang, saya senang, senang itu enggak di sini, senang di hati. Senang di hati. Sururul qalbi bi murril qada'i. Kalau kau mau ridha kepada Tuhanmu, katanya, sururul qalbi, senangnya hati, bi murril qada'i, dengan pahitnya takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, subhanallah. Kalau yang pahitnya saja sudah disikapi dengan segala senang, dengan segala kesenangan hati, pahitnya saja sudah disikapi dengan segala kesenangan hati, maka berarti tidak ada lagi yang pahit di muka bumi, karena yang pahit saja disikapi dengan senang hati.
Inilah pencapaian-pencapaian lewat puasa kita yang kita isi dengan Allah. Nah, ini as'aluka ridhaka wal jannah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan betul-betul ada terpatri dalam hidup kita, sehingga kita mencari hidup ini sadar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau sudah ridha ditempatkan surga, itu bagian daripada keridhaan Allah. Yang lebih penting adalah keridhaan Allah, senangnya Allah dengan apa yang kita lakukan di muka bumi sebagai hamba-Nya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan puasa Ramadan kita menghantarkan kita untuk meraih maradhatillah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada jamaah untuk bertanya, mungkin perempuan satu dan dari jamaah kami satu orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Yedi. Mohon maaf, saya sering baca sebuah hadis, kadang-kadang yang ada di kitab-kitab hadis itu. Tapi yang Ramadan itu dibagi tiga, seperti Pak Yedi yang jelasin tadi, kalau Allah itu apa saja yang berat dan menang. Tapi dari yang tulisan di kitab itu adalah sebuah hadis, ternyata sekarang banyak yang menjelaskan bahwa itu bukan sebuah hadis. Yang menjadi pertanyaan saya, terus langsung kita kalau baca hadis itu hadis yang rekomendasinya hadis apa, supaya kita nggak, kita udah yakini begini ternyata oh katanya bukan hadis. Makasih. Waalaikumsalam. Baik. Yang pertama, sikap kita dalam beragama itu, pertama kalau kita ingin merujuk hadis sesudah Al-Quran sebagai dalil syariat, hadisnya hadis sahih Bukhari. Sesudah hadis sahih Bukhari, hadis sahih Muslim. Untuk gampang dihafal, ada tujuh tuh ya, tujuh kitab hadis, disingkat jadi ban mati, BANMATI, ban mati. Itu rujukan kitab hadis yang tujuh tuh ya, ban mati. B nya Bukhari, A-nya Ahmad, N-nya Nasa'i, M-nya Muslim, A-nya Abu Daud, T-nya Tirmidzi, I-nya Ibnu Majah. Jadi paling gampang, ban mati. Itu rujukan hadis-hadis yang mesti kita pakai kalau mencari dalil. Yang utamanya Bukhari, makanya ban mati. B-nya pertama Bukhari, yang kedua Ahmad bin Hanbal, yang ketiga N-nya Nasa'i, M-nya Muslim, Sahih Muslim, A-nya Abu Daud, T-nya mati, T-nya Tirmidzi, I-nya Ibnu Majah. Jadi ban mati. Jadi banyak memang hadis-hadis, tapi harus merujuk pada sahihnya. Saya tadi memang tidak berani mengatakan ini hadis, cuma ulama-ulama banyak menyebut bahwa Ramadan itu bulan yang dikepung mahfuz birrahmah wal maghfirah wa ikum minan nar. Apakah berasal dari hadis atau tidak? Cuma saya katakan, saya ini tidak mengatakan hadis, cuma ulama banyak menyebut bahwa Ramadan itu bulan yang dikelilingi mahfufun birrahmah, dikelilingi oleh rahmat Allah, maghfirah ampunan Allah, itkum minan nar, dan pembebasan dari api neraka. Yang penting bahwa kandungan maknanya tidak cacat. Kandungan maknanya tidak cacat. Ya, andai kata yang enggak boleh itu kalau ini diiktimadkan di sana, ini hadis Nabi enggak boleh. Kalau bukan hadis Nabi, kita enggak boleh nyebut hadis. Nanti masuk dalam hadis, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang berdusta atas diriku secara sengaja, maka siap-siap ia menempati tempatnya di dalam neraka. Jadi enggak boleh mengataskan Nabi bahwa itu hadis, padahal itu bukan hadis. Maka saya katakan ini bukan hadis, tapi punya nafas, punya kandungan yang benar, yang sehat, yang tidak cacat. Bahwa Ramadan itu memang dikelilingi oleh rahmah, maghfirah, dan itkum minan nar. Wallahu a'lam, apakah mereka menemukan hadis betul-betul hadis? Cuma yang saya dapatkan salah satunya dari Ustaz Mustafa Yaakub Darussunnah, seorang pakar hadis Indonesia almarhum rahimahullah, dalam bukunya Hadis-hadis Maudhu, itu salah satunya hadis man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadu 'alan niran. Siapa orang yang bergembira dengan masuknya Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Beliau dalam bukunya tuh Profesor Dr. Mustafa Yaakub ya, hadis-hadis maudhu itu masukkan itu madu, hadis palsu.
Sama juga nih, Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatu maghfirah akhiruhu itqum minan nar. Tapi ulama-ulama di Saudi menyebutnya, tidak menyebut hadis, cuma syahrun mahfu pun dalam ceramah biasa, syahrun mahfu pun adalah bulan mahfu yang dikelilingi birrahmah, dikelilingi rahmat Allah wal maghfirah, ampunan Allah, wa itqum minan nar. Boleh saja kita menyebut itu, asal jangan menyebut itu hadis. Kalau menyebut itu hadis, ternyata itu bukan hadis, kita berdusta atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya mesti di orang bilang ditahqiq lagi, diteliti lagi apakah ini hadisnya. Ustaz Mustafa Yaqub tulis kumpulan hadis-hadis maudhu. Salah satunya yang sering dikutip itu man fariha bi duhuli Ramadan haramallahu, itu jangan dikutip lagi. Itu sudah hadis palsu. Jadi kita berdusta atas Rasulullah. Bahkan Rasulullah tidak mengatakan itu. Kalau kita mengatakan itu, katanya itu hadis, berarti berdusta atas nama Rasulullah. Jangan. Faliyata bawa makadahu minan nar, maka siap-siap ia menempati tempatnya di dalam neraka karena berdusta atas diriku. Jadi perlu kehati-hatian. Kalau kalangan orang awam sih berangkat dari ketidaktahuan. Ini kalau dia seorang mubalig, seorang ustaz yang dibekali dengan ilmu, harus betul-betul merujuk pada literaturnya. Sahih Bukhari, tebal sekali Sahih Muslim. Alhamdulillah saya punya kitab-kitab itu semuanya. Ban Mati Bukhari, Ahmad, Tirmizi. Mati M-nya Muslim, A-nya Abu Daud, T-nya Tirmizi, E-nya Ibnu Majah. Ban Mati, ya mudah ya. Ban Mati gitu. Itu untuk menyebut 7 rujukan kitab hadis. Sebenarnya Kutubus Sittah 6, tapi ini 7. Ya, Ban Mati, B-nya Bukhari, A-nya Ahmad bin Hanbal, N-nya Nasa'i, terus M-nya Muslim, A-nya Abu Daud, T-nya Tirmidzi, I-nya Ibnu Majah. Itu jadi Ban Mati. Gitu ya. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz, cuma satu yang saya mau tanyakan. Untuk mencapai suatu ikhlas itu bagaimana ya, supaya benar-benar ikhlas dari dalam hati gitu. Orang kan kita ikhlas di mulut, cuma hati kita tetap aja merasa kecewa, sedih, pokoknya dengan kehilangan harta gitu. Yeah. Jadi untuk mencapai ikhlas bagaimana kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya definisi ikhlas itu banyak sekali Bu ya. Banyak lagi pengertian ikhlas. Salah satunya yang disebutkan oleh ulama, yang namanya ikhlas itu antusawiya bainal madhi wadzami anin nas. Antusawiya, bahwa engkau dudukkan sana bainal madhi, antara pujian wadzami dan celaan anin nas, dari orang anil amah, dari orang banyak. Kau dudukan sama antara pujian dan celaan yang datang dari orang banyak. Dipuji tidak besar kepala, dicaci tidak kecil hati, itu ikhlas namanya. Bahkan sebenarnya ikhlas itu butuh keikhlasan. Mata ihtajal ikhlas ilal ikhlas. Ikhlas sendiri butuh keikhlasan luar biasa. Jadi kalau orang ngomong saya ikhlas, sebenarnya tidak ikhlas. Ikhlas itu enggak perlu diucapkan, karena ada di mana? Saya ikhlas, ikhlas, saya tenang ikhlas, enggak ikhlasannya. Ikhlas itu ya butuh kepada keikhlasan. Mata ihtajal ikhlas ilal ikhlas, idha taja ikhlasuhum ilal ikhlas. Ketika butuh keikhlasan mereka kepada keikhlasan, itu namanya ikhlas. Jadi banyak sekali pengertian. Ya, pengertian ikhlas salah satunya antusawiya bainal madhi wadzami anil amah, engkau samakan antara pujian dan celaan yang datang dari orang banyak. Dipuji enggak besar kepala, dicaci enggak kecil hati, yang namanya ikhlas. Yang kita harapkan ridho Allah. Sudah carilah ridho Allah. Kalau sudah cari ridho Allah, mau dipuji mau dicela enggak masalah. Karena yang kita cari keridhaan, saya cuma cari ridho Allah, saya mardhotillah. Itu yang tadi saya sebut keridhaan Allah. Ya, kita tidak lagi cari kedudukan, pujian. Maka dipuji tidak besar kepala, dicaci tidak kecil hati. Kita yang kita cari apa? Keridhaan Allah. Maka buah keikhlasan itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Udahlah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Makanya sebetulnya kalau kita ngimamin orang banyak, itu bacaannya pendek.
Ya, itu sunnahnya begitu. Kalau ngimami orang banyak, surahnya pendek. Kalau sembahyang sendiri, katanya falyutil masya'a. Indahlah yang memanjangkan apa yang mau. Kalau ngimami orang banyak, bacaannya panjang, sholat sendiri bacanya inna a'taina al-kautsar, itu riya namanya. Ya, kalau ngimami, kata ulama, ngimami, kata Imam Nawawi, ngimami orang banyak, bacaannya panjang Al-Baqarah sampai ayat terakhir tuh. Ya, kalau ngimami bacaannya banyak, tapi kalau sembahyang sendiri cukup inna a'taina dengan idaja, itu namanya riya. Terbalik, kalau sendiri katanya falyutil masyaa, kalau sholat sendirian dewek silakan memanjangkan apa saja yang dia mau. Kalau ngimami orang banyak, kata Nabi, tengok belakang, fa inna wara'akum mutta'in, karena sebenarnya di belakang ada yang lemah, ada sakim, ada yang sakit, ya ada yang dal hajat, ada yang punya hajat, ada anak kecil. Maka kadang-kadang sampai anak kecil nangis karena kelamaan. Ya, Bilal bin Rabah pernah dimarahi sama Nabi. Afaktanu anta ya Bilal, apakah engkau orang yang menyebarkan fitnah hai Bilal? Karena Bilal pernah mengimami sahabat, bacaannya panjang sampai dilaporkan. Afaktanu anta ya Bilal, afaktanu anta, apakah engkau menyebar fitnah hai Bilal? Ternyata mengimaminya Bilal, orang banyak menyebarkan fitnah, ramai orang gabung bakal, oh tadi sholatnya kepanjangan tuh, sampai dilaporkan kepada Rasul. Karena afatan anta ya Bilal, apakah engkau penyebab fitnah hai Bilal, karena mengimami orang terlalu banyak. Maka kelompoknya itu riya. Jadi kalau kita ngimami orang surahnya panjang, sembahyang sendiri cukup inna a'taina, riya. Terbalik, ngimami orang bacaannya pendek, kalau sembahyang sendiri bacaannya panjang, itu yang benar, itu enggak ada riya tuh. Ya, nah kalau kuasa Allah Ustaz itu hafalannya luar biasa, suaranya enak, hafalannya bagus, kan ya riya lah gitu. Kalau sembahyang sendiri silakan membaca Al-Baqarah sampai ayat terakhir di dalam masalah yang ayat terakhir itu, ya Rabbana la tu'akhidna inna sina wa ata'na, Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqaumil kafirina. Kalau sendiri ya Al-Kahfi juga silakan, kalau mohon sendiri silakan. Tapi kalau orang banyak suaranya pendek-pendek. Jadi menyalahi sunnah mengimami banyak orang banyak bacanya panjang, sembahyang sendiri bacanya pendek. Kalau mau juga ngimami orang banyak suaranya panjang, sendiri juga suaranya panjang. Jadi kalau jadi imam Al-Baqarah nanti sembahyang sendiri Al-Baqarah juga. Jangan ngimami Al-Baqarah sembahyang sendiri inna a'ta'ina, itu riya namanya. Jadi banyak sekali tuh yang namanya pengertian tentang keikhlasan. Apalagi sampai kepada bahwa keikhlasan itu butuh kepada mata. Ihtaja ikhlasum ilal ikhlas, idhahtaja ikhlasum ilal ikhlas. Kapan keikhlasan mereka butuh keikhlasan? Kalau ikhlas mereka butuh kepada keikhlasan, itu keikhlasan yang paling murni. Jadi keikhlasan sendiri butuh keikhlasan kita untuk ikhlas. Jadi untuk ikhlas itu butuh juga ikhlas loh. Nyampe enggak? Ikhlas itu sendiri butuh ikhlas. Makanya kalau saya ikhlas Pak nyumbang ini 25 juta, enggak usah diomongin Pak. Ya enggak usah diomongin. Kalau ikhlas sudah simpannya di mana? Di hati. Ya sudah, bab keikhlasan itu butuh. Kalau jadi ya misalnya kita ikhlas, tapi boleh enggak saat kita berdoa itu ya semoga ada gantinya gitu. Misalnya kita kehilangan nih Pak. Bilang ikhlas tapi hati kecil kita tetap aja nggak ridho kalau kita hilang gitu. Nah itu saat kita sholat doa itu boleh nggak? Justru Rasulullah ajarkan, ada orang namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah seorang wanita yang kemudian dinikahi oleh Rasulullah ya. Ummu Salamah itu pernah diajarkan oleh Rasul, kalau engkau kena musibah, kuni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya doanya, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kalau engkau kena musibah, hai Ummu Salamah, ucapkan inna lillahi. Lalu ada doa, Allahumma ujurni, ya Allah beri aku pahala fi musibati, dalam musibahku. Jangan sampai udah kena musibah dapat dosa. Ya minta kalau kena musibah biar ada pahala sabar. Yang ketiga, wa akhlif li khairan min, dan beri aku ganti yang lebih baik ya Allah. Sudah, ini doa yang pernah Rasul ajarkan kepada wanita Ummu Salamah.
Selang gak berapa lama suaminya meninggal, namanya Abu Salamah. Jadi suaminya Ummu Salamah meninggal, namanya Abu Salamah. Ingat nih, Ummu Salamah pernah diajarkan oleh Rasulullah dengan doa inna lillahi wa inna, masih paham? Oh iya, musibah inna lillah. Allahumma ujurni fi musibati, ya Allah beri aku pahala di dalam musibah. Masih paham tuh, biar ada pahala. Tapi ketika wa akhlif li khairan minah, ya Allah beri aku ganti yang lebih baik. Sempat mikir tuh Ummu Salamah, ya Allah apakah ada orang yang lebih baik daripada Abu Salamah suamiku. Abu Salamah tuh berharta, berilmu dan soleh. Maka ketika dikatakan wa akhlif li khairan minna, beri aku lebih ganti yang lebih baik, Ummu Salamah sempat mikir, apa iya ada orang yang lebih baik daripada suamiku Abu Salamah? Fa akhlafani Allahu Rasulullah, Allah ganti untuk diriku Rasulullah. Ternyata yang menggantikan suaminya Abu Salamah adalah Rasulullah. Bukan hanya manusia yang lebih baik, tapi manusia yang terbaik. Baru sadar, Allahu Akbar, Allah beri ganti suamiku dengan Rasul. Rasul gak lama tuh dinikahi oleh Rasulullah tuh Ummu Salamah. Baru tersadar, ya Allah, Allah beri ganti suamiku yang wafat dengan ganti Rasul. Bukan hanya lebih baik, tapi yang terbaik. Maka naik pangkat Ummu Salamah jadi Ummahatul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Istri Rasul pangkatnya mulia, Ummahatul Mukminin, ya ibunya orang-orang beriman. Maka haram menikahi istri Rasulullah sepeninggal Rasulullah, karena pangkatnya sudah jadi ibu. Nah, Ummu Salamah itu jadi pangkat naiknya Ummahatul, karena dinikahi oleh Rasulullah. Allah beri ganti suaminya Abu Salamah yang orang baik, orang soleh, berharta, berkedudukan, dengan ganti yang lebih baik, bahkan yang terbaik, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Baru tersadar, ya Allah, Allah gantikan suamiku yang meninggal dengan gantinya Rasulullah. Karena kemudian dinikahi oleh, jadilah Ummu Salamah istrinya Rasulullah, yang Rasulullah bukan hanya lebih baik, tapi manusia yang terbaik. Baru tersadar. Justru diajarkan, ya, tapi doa itu tidak boleh kemudian nyesek, hilang. Jangan, Allahumma akhlif wa akhlif li khairan minha. Saya minta ganti, meskipun sampai sekarang Allah belum ganti dalam bentuk fisik, tapi Allah beri ganti, saya yakin dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Ya, fisik kerbaunya Allah belum ganti, tapi saya yakin ada ganti-ganti Allah dalam bentuk rezeki yang lain untuk seekor kerbau yang hilang. Saya ikhlas saja. Saya enggak lapor polisi, Pak. Ya, karena kalau lapor polisi, hilang kerbau satu, jadi hilang kerbau dua nanti. Begitu orang bilang, kalau kita lapor kambing kita hilang satu, lapor polisi, nanti hilangnya jadi kambing dua karena butuh biaya. Saya ditawari juga, saya bilang gak usah dah, saya redo aja biar. Bab untuk mencari pencurinya, itu dibutuhkan waktu dan tenaga dan biaya, harus membiayai itu. Saya udah gak usah dah, ikhlas aja, redo oleh Allah. Saya dengar pencurinya tertangkap, Pak. Cuma saya sedih semua, dipukul oleh orang sekampung, kakinya dipatahin, Bu. Ini palanya dipukul sampai matanya keluar, Pak. Tangannya dipaten, saya dengar itu, ya Allah sedih sekali. Saya sudah redo, saya pemiliknya, saya redo deh. Ya kalau sampai tertangkap ya sudahlah, sudah takdir Allah tertangkap. Jadi pencuri tertangkap, kaki dan tangannya dipatahi oleh massa, patah-patah ini. Ini matanya dipukul sampai keluar dari sini. Saya dengarnya Ustaz itu pencurinya ditangkap, ya sudahlah takdir Allah. Cuma saya sebagai pemiliknya sudah redo atas musibah sebagai konsekuensi sebagai hambanya Allah, ya redo. Ini kalau boleh saya sampaikan, Bu Imam Ghazali nasihati kita, kita nyebut hamba-hamba Allah itu tidak ringan sebetulnya. Hamba Allah itu mulia. Maka untuk sampai kepada tingkat mengaku sebagai hamba Allah, pertama syaratnya muhafadatu amri syari, ada memelihara perintah agama. Kalau ngaku sebagai hamba itu pertama muhafadatu amri syari, memelihara perintah agama, bukan hanya mengerjakan perintah agama, memelihara perintah agama. Maka orang yang mengerjakan sholat beda dengan yang memelihara sholat. Orang yang mengerjakan, ya udah wudhu sejadi-jadinya, sholat sejadi-jadinya. Tapi kalau memelihara sholat, dari wudhunya sudah dia perhatikan, bahkan sebelum wudhu airnya sudah diperhatikan, mana air yang boleh dipakai untuk berwudhu. Nanti wudhunya diperhatikan biar sah. Sebab sahnya sholat tergantung kepada sahnya wudhu. Bagaimana wudhunya benar, itu akan menentukan sahnya sholat. Sahnya sholat tergantung benarnya wudhu. Sahnya wudhu tergantung pada sahnya air. Kan nggak boleh pakai air sembarangannya. Air al-ma'ut tahur, air yang suci lagi
ma'atahirun binafsihi wa mutahhirun li ghairihi. Air itu suci pada dirinya dan bisa mensucikan pada yang lainnya. Air teh itu suci tapi tidak mensucikan. Ya, air teh itu suci, boleh diminum, boleh dikonsumsi, tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, mengangkat hadas, ya, untuk cebong, atau istinja enggak boleh. Itu bedanya. Maka orang yang memelihara perintah agama itu beda dengan orang yang mengerjakan perintah agama. Kalau memelihara, makanya kita diajarkan fikih. Fikih ada babu thaharah, ada anwa'ul miyah, aqsamul miyah. Pasti kalau kita belajar fikih itu ada bab bersuci. Dan bab suci ada macam-macam air, ada pembagian air. Kenapa bicara air? Karena air ini sangat menentukan sahnya wudu. Bagaimana wudunya bisa sah kalau airnya tidak sah? Kalau airnya tidak sah berarti wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah berarti sholatnya tidak tuh muhafadzatu amri syar'i, memelihara perintah syara'. Maka ada orang yang belum dipanggil sudah datang ke masjid. Ada orang yang datang ke masjid kalau sudah dipanggil. Ada juga yang sudah dipanggil-panggil enggak datang-datang juga. Ada yang belum waktu sholat sudah datang. Ya, seperti ibu kalau di Masjidil Haram gitu ya. Sholat subuhnya 5:30, tapi 3:00 sudah nyampe di Masjidil Haram tuh. Sampai ngantuk-ngantuk, sampai tidur lagi kadang-kadang. Ya 1:00 tuh sudah pulang sini, orang udah komat masih mandi dari kamar mandi. Ini perilaku yang tidak baik. Ada orang yang belum dipanggil sudah datang ke rumah Allah. Ada yang datang ke rumah Allah ketika sudah dipanggil. Ada yang sudah dipanggil-panggil tidak datang. Datang, maka yang namanya hamba itu muhafadzatu amri, memelihara perintah syara'. Yang kedua, ar-ridha bil qada'i wal qadari wa qismatillah. Kalau ngaku sebagai hamba Allah itu ridha tadi, ridha rela bil qada'i dengan takdir. Qada' itu ketentuan Allah di lauhul mahfuz. Wal qadari dan ridha dengan takdir Allah di alam kehidupan. Jadi dua, kalau qada itu ketentuan Allah di langit. Kalau qadar itu ketentuan Allah di alam kehidupan. Jadi qadar itu adalah realisasi dari qada-nya Allah. Ya, master plan-nya, catatan induknya di sana, realisasi dalam kehidupan dunia. Jadi ar-ridha bil qada'i, ridha dengan qada-nya Allah, ketentuan Allah di langit. Wal qadari, dan ridha dengan takdir dalam kehidupan. Wa qismatillah, dan ridha dengan bagian Allah. Bagiannya beda-beda. Jodohnya, rezekinya, segala macam itu ridha. Ya sudah, Allah bagi kita sini sudah ridha. Ridha bi qismatillah. Yang terakhir, tarku ridha nafsihi fi talabi ridha Allah. Ya, meninggalkan kesenangan diri dalam rangka meraih keridhaan Allah. Enggak apa-apa susah-susah. Enggak apa-apa susah-susah, harus berlapar-lapar, berhaus-haus. Kenapa? Karena yang kita cari ridha Allah. Tarku ridha nafsihi, meninggalkan kesenangan diri fi talabi ridha Allah, dalam rangka mencari keridhaan Allah. Dia rela hidup susah-susah karena yang ingin raih adalah keridhaan. Itu namanya hamba Allah. Jadi enggak apa-apa, kita memang kita berkorban terus, betul berkorban terus, tapi pengorbanan kita diberikan apresiasi sama Allah. Tidak pengorbanan seorang budak kepada tuannya. Kalau seorang budak kepada tuannya diperlakukannya semena-mena, sementara si budak harus mencurahkan seluruh tenaganya untuk tuannya. Kalau kita dengan Allah enggak. Bahkan apa yang kita berikan kepada Allah dengan Allah yang berikan kepada kita lebih banyak mana? Apa yang kita berikan kepada Allah dalam bentuk pengabdian dengan apa yang Allah berikan kepada kita lebih banyak mana? Sholatnya 5 waktu, Pak. Sholatnya 5 waktu, nikmatnya dihentikan enggak? Nikmatnya 24 jam. Bahkan dalam tidur masih dikasih nikmat sholatnya subuh. Habis subuh enggak langsung sholat, nanti ketemu lagi zuhur, lama jedanya itu dari jam 4 sampai jam 12, berapa jam tuh banyak istirahat, banyak tidurnya. Udah sholat zuhur, zuhur ke asar 3 jam jedah lagi, asar ke maghrib sampai 4 jam, maghrib ke isya tarawih 1 jam lebih. Tapi nikmatnya kan enggak pernah dihentikan 24 jam. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita dengan apa yang kita berikan kepada Allah lebih banyak yang Allah. Itulah kalau kita menghambakan diri kepada Allah, itu nikmatnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Salatnya berapa menit, Pak? Salatnya berapa menit? 24 kali 2 kali 45 menit plus 2 kali 15 menit plus 1 jam. Kalau nonton bola pun gitu ya, 2 kali 45 menit 90 menit, gak terjadi gol perpanjangan waktu 2 kali 15 3 120 menit,
nggak terjadi gol, sudden death bisa jadi 1 jam, nggak terjadi gol adu penalti 1 jam, hampir 3 jam kita habiskan nonton bola. Sholatnya nggak ada, sholat tahajud 2 kali 4 kali nggak ada. Ya subhanallah. Jadi kalau kita berkorban terus, betul kita berkorban terus pengabdian kepada Allah. Tapi pengorbanan kita diberikan balasan. Innal ladzina amanu wa amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannat. Jannat bukan satu surga, jannatun tajri min tahtihal anhar. Surga-surga. Nanti pintu-pintu surga lain lagi. Sorganya banyak, ada 7, pintu-pintunya lebih dari 7 masing-masing. Kalau ibu senang duha, nanti babu duha. Kalau ibu senang sodakoh, pintunya babu sodakoh. Kalau senang menggembirakan anak kecil, babul farah. Kalau nanti puasa, babu royan. Sholat, babu sholat, pintu sorga macam-macam. Ini orang perempuan, Pak. Allah persilahkan, kata Nabi, masuk pintu sorga mana saja ia kena dengan syarat ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah min ayyi babin min abwabil jannah. Syarat kata Nabi, ayyuma imra'atin, wanita yang mana saja matat kalau dia meninggal dunia, wa zawjuha anha radin, dan suaminya redha dengan istrinya meninggal ini, dakhalatil jannah min ayyi babin min abwabil, silakan dia masuk dari pintu-pintu surga mana saja ia kehendaki, dengan syarat kematian kita mendapat ridho dari suami. Bapak semua, kalau istrinya meninggal dulu ridho enggak? Waduh, ridho bener. Ridhonya maksudnya bukan kematiannya, banyak kewajiban-kewajiban ibu kepada suami yang belum dilaksanakan. Enggak apa-apa, ya Allah, hak saya banyak didapatkan oleh istri saya, redha. Gitu maksudnya, bukan redha kematiannya. Umumnya memang bukan redha, senang gitu ya. Senang karena kuburannya masih basah, sudah nikah lagi kan gitu ya. Maksudnya redhanya seorang wanita yang meninggal mendapat redha dari suami, banyak hak-hak suami yang belum dipenuhi. Suami kan haknya banyak. Kata Nabi, kalau boleh seorang hamba bersujud kepada hamba yang lain, misalnya aku sudah perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, saking banyak hak-hak suami yang harus dipenuhi. Jadi ibu masuk surga itu lebih mudah sebetulnya. Ya, lebih mudah dengan meninggal, mendapatkan keridhaan suami. Ada pemaafan dari suami karena banyak hak-hak suami yang belum ibu penuhi. Kan gitu. Ya Allah, saya redha, nggak apa-apa. Hak saya banyak belum dipenuhi oleh istri saya, jawaban. Oh, masya Allah, ini meninggal mendapat redha. Dakhalatil jannah min ayyi babin min abwabil jannah. Saat katanya masuklah ia ke dalam surga dari pintu-pintu surga mana saja yang ibu silakan pilih. Ada babu duha, babu salah, babu sadaqah, babu rayyan, babu farah, babu salah, masalah. Silakan masuk, tinggal pilih. Ya, kalau kita nggak bisa milih, Pak, nggak bisa milih. Pilih dari sekarang mana kita? Ya, babul farah, liman ya liman farah hasibian, itu pintu kegembiraan bagi orang yang dulu juga senang menyenangkan anak kecil. Jadi bagian ampauan jangan lebaran aja. Ya, kalau yang punya gaji itu gajian pulang lewat gang banyak anak kecil, mampir di warung beli telur cecek lah. Masa ada yang telur cecek nggak? Telur cecek tuh yang merah, biru, hijau tuh, beli satu plastik lah. Dan anak kecil awal aja, pada copot diram tuh babul farah, akan masuk pintu babul liman farah hasibian, bagi orang yang suka dulu menggirangkan anak. Jadi anak kecil jangan digelangkan, girangkan dia, girangkan, kasih duit, bagi duit jajan, kasih ya, beliin makanan, beliin es krim, traktir, nanti masuk sorenya babul farah. Ya, lebaran ya bagi dah, ya minimal setahun sekali, cuma kelamaan nungguin dia membagi duitnya kalau lebaran doang gitu. Kalau tiap hari ada gaji bagi, ya pulang gajian, mampir lah gua. Panggil sini-sini, baris-baris, beli es krim. Saya senang traktir anak-anak. Lihat kesenangan mereka, gembira tuh senang rasanya. Ya Allah, senang. Makasih Pak ya. Iya, ambil lagi mau makan apa? Anak-anak kecil itu kalau sudah beli makanan, satu plastik isinya di Indomaret semuanya dimuatin, Pak. Es krimnya, coklatnya, permennya, apa saja di malinya, sudah lah. Mengerjekinya dari Allah, Allah ganti. Allah ganti, alhamdulillah emang. Jangankan udah bagi, baru niat infak buat anak kecilnya sudah Allah ganti.
baru niat tuh, belum melaksanakan. Terus saya yakin sekali, alhamdulillah ya Allah, ngeluarin infak malam itu juga Allah ganti. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada tamu datang, Pak. Ustadznya ada titipan ya, subhanallah. Titipannya amplop, Pak. Isinya apa? Isinya apa? Uang, bukan undangan sholat jenazah. Amplop nggak selalu isinya uang, ada juga saya buka undangan sholat jenazah. Ya udahlah, bila rezeki juga. Ya Bu ya, jadi jangan sampai doa kita minta ganti menghilang. Tetap saja intinya redha dulu tuh dengan inna lillahi, minta ganti sama Allah. Memang diajarkan sama Nabi, Allahumma ujurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, beri ganti yang lebih baik. Orang hilang motor, kalau ganti dengan rezeki beli mobil, itu cara Allah memberikan dia rezeki mobil dengan cara menghilangkan motornya. Hilang ayamnya, alhamdulillah beli motor, itu cara Allah. Karena husnuzan itu berprasangka baik. Saya husnuzan enggak apa-apa ya Allah, husnuzan ini ada hikmahnya, berakhir tidak baik di tangan saya. Karena kalau ada di kantong kita hilang, enggak apa-apa. Allah tidak mengendaki itu ada di kantong kita, maka dihilangkan. Ya, daripada terus di kantong kita malah jadi nambah dosa terus gitu. Husnuzan aja pada Allah, husnuzan terus berusaha baik ya Allah. Ada hikmahnya, mohon hikmahnya kira-kira. Baik Bapak ya. Ya, mudah-mudahan tema keridhaan itu menambah semangat kita untuk terus meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga mampu menyampingkan kita pujian manusia. Jadi kita tidak lagi mengharapkan ini. Gua enggak nyari ini, yang gua cari ridho Allah. Kita enggak nyari gini. Kalau nyari gini capek, Pak. Orang sekarang ini gini pesuruh duit. Ya dukungan-dukungan partai politik itu ada sangunya. Enggak mungkin kasih bikin koalisi-koalisi kalau tanpa ini. Kalau mengharapkan ini capek. Begini capek, orang tuh mau dibayar, mau berapa bayar, nanti saya ginikan. Kalau kali cari ridho Allah tuh majanan, ya gratis Pak, ya gratis. Cari ridho Allah, ketimbang cari pujian orang, kita harus bagi duit dulu, ya sanjungan orang kita bagi sembako dulu, segala macam. Sekarang kan lagi rame baca bagi sembako, karena menghadapi 2024, baliho-balihonya semuanya senyum semuanya Pak. Lihat anggota-anggota dewan, ada yang gak begini? Ada gak? Ada enggak balihonya gini? Enggak ada kan? Begini semuanya kan? Iya, senyum semuanya. Sudahlah, cari ridho Allah biar enggak capek. Saya kadang-kadang lihat orang itu capek, ya Allah, lu nguber-nguber apa sih? Pujian orang kalau kita lagi jaya, kalau udah kita jatuh mah enggak ada yang nengok lagi, udah kayak ada duitnya kan gitu ya. Ya, makanya kalau gula itu banyak datangnya semut, Bu ya. Ya wajar sama juga. Makanya dalam nasihat Imam Syafi'i ini, in qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi khillani. In qalla mali, jikalau sedikit hartaku, fala khillun yusahibuni, tidak ada kawan yang mau berteman dengan gua. In zada mali, jikalau bertambah aku, fa kullun nasi khillani, maka semua manusia jadi kawan, kata Imam Syafi'i. Kalau sedikit harta, tidak ada kawan yang mau menemani kita. Kalau banyak harta, semuanya jadi kawan. Fakam min aduin li ajril mali sahabani, berapa banyak dari seorang musuh karena sebab tujuan harta jadi kawan aku. Ya, wa kam min sadiqin li faqdil mali adani, berapa banyak dari seorang kawan yang karena kehilangan aku harta memusuhi aku. Yang jadi musuh, musuh jadi kawan kalau karena harta, atau yang kawan jadi musuh karena sudah tidak ada harta. Ada sudah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa 'afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.